disebut masa kecil Nabi Muhammad tidak terurus, umat Islam polisikan Gus Muwafiq. Pernyataan Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dalam sebuah tausiah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Polemik pun bergulir lantaran asisten pribadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyebut Nabi Muhammad ingusan dan tidak terawat ketika kecil. Terkait hal tersebut, umat Islam akan melaporkan Gus Muwafiq ke Bareskrim Mabes Polri karena dinilai telah melontarkan pernyataan yang telah melecehkan kemuliaan Nabi Muhammad. Berikut undangan pers soal rencana pelaporan Gus Muwafiq pada hari Selasa besok 3 Desember 2019. Undangan pers. Kepada yang terhormat, rekan-rekan wartawan di tempat. Dengan hormat, Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi. Sejak dilahirkan ke muka bumi hingga dikebumikan terjaga kemuliaannya. Namun sangat disayangkan ada orang yang bernama Muwafiq yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu dekil, tidak terurus karena yatim dan hanya diurus sang kakek dan juga hinaan-hinaan lain. Bahwa Rasulullah SAW dibawa ke dukun pada saat yang bersangkutan sedang pidato di Purwodadi yang disaksikan banyak orang dan masyarakat merupakan sebuah pernyataan yang menyakiti hati umat Islam di mana mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan tersebut akan merupakan bentuk pelecehan dan penodaan agama Islam. Sehubungan dengan itu, Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam BHF DPP FPI mendampingi Saudara Amir Hasanuddin dari DPP FPI, seorang warga negara Indonesia Muslim yang mencintai negara dan agamanya, untuk membuat laporan yang insya Allah akan disampaikan pada Selasa 3 Desember 2019 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di SPKT Bareskrim Mabes Polri. Untuk itu kami mohon rekan-rekan media membantu mengawal meliput dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat perihal proses pelaporan tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam, Penasihat Hukum Amir Hasanuddin, Asis Yanuar P.